tempe guys. Di Madinah ada tempe. Dan kita tes tahunya nih, teksturnya mantap kali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panji di sini. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya dan nyalain juga loncengnya untuk dapetin notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Guys, sekarang saya udah mau keluar dari Masjid Nabawi ya. Sekarang saya mau menuju ke restoran Indonesia. Mau sarapan dulu, soalnya tadi pagi saya belum sarapan. Sekarang udah jam 9 pagi. Tadi terakhir makan tuh jam 2 malam pulang kerja. Dan sekarang saya mau ke restoran Indonesia dulu. Ini sepi banget nih orang tuh. Tapi kalau di toko-toko baju banyak banget jemaah Indonesia yang lagi belanja. Di Madinah biasanya dipakai kesempatan untuk shopping, karena kalau udah ke Mekah kan mereka udah sibuk dengan seremoni, Masya Allah, dengan kegiatan haji ya. Tuh nih penjualnya banyak banget, ada toko emas. Tapi sini belum buka semua ya. Masih pada tutup sebagian. Terus di sini ada oleh-oleh atau cenderamata khas Madinah. Tulisannya tuh ada I love Madinah. Ada kaos, ada gelas. Nanti lain waktu saya bakalan kesini insya Allah. Sekarang saya mau sarapan dulu guys. Dan inilah suasana pagi hari di Madinah. Cuacanya cukup cerah banget. Dan semakin siang semakin panas ya guys, keringetan nih. Banyak banget jemaah Indonesia guys, udah nggak kayak di Madinah lagi nih, berasa di Indonesia. Sini ada sawarma tuh, kebab tuh. Terus ini ada bros supermarket. Nah guys, sudah bisa kita lihat nih, di depan ada tulisan tuh, Rumah Makan Indonesia. Saya bakal nyebrang ke sana. Ternyata kehalangan yang mau berubah. Di dalamnya juga cuma Indonesia guys. Guys, dan ini menu sarapan paginya, chicken roasted, nasi putih, ini lentil, bahasa Arabnya ades, ini liver, juga
terus tahu ini apa ya? Ini yang ini juga sama lentil. Ini ada scrambled egg. Ini ikan. Udah ini doang. Aduh ada bubur apa ya guys? Dan ini area jusnya. Ini guys, sebenarnya di sini ternyata banyak banget jemaah Indonesia. Di sini jemaah haji semua ini. Ini ada ayam bumbu kecap. Terus ada gulai ikan. Tambah tahu. Ayam semuanya tahu. Mana apa tahu? Dan inilah situasi dan suasana restoran Indonesia di musim haji. Jemaah Indonesia semua guys. Ada ikan goreng guys. Ikannya gede-gede. Gimana makannya saya ini? Ikan patin goreng ini. Apa ini? Orek tempe. Tempe, ini ada orek tempe. Ini ada tahu goreng, tempe goreng. Ada sambal. Ada ayam goreng yang juga. Yang kering. Nah, itu. Ada kentang goreng. Dan sah kangkung pakai tahu. Dan ini nggak ketinggalan juga sambalnya. Wah, sambalnya murah banget. Tapi nggak pedes ini. Nah guys, di sini ada tulisan bakso sama soto. Saya mau nanyain ada nggak nih bakso sama sotonya? Jadi sotonya ada? Soto habis? Aduh. Oh no. Baksonya. Kirain sotonya masih ada. Habis guys, sotonya habis. Jam berapa biasanya suka habisnya? Lo nggak nentu? Nggak nentu habisnya? Lo nggak nentu ya? Nah, lagi, oh buat lagi gitu? Masih lama nggak? Habis juga? Aduh, buat sarapan? Apa ya? Aduh guys, bukan nasibnya aja. Ternyata sotonya habis. Nggak ada lagi. Kalau bakso ya gitu-gitu aja. Sering di sini kan kita makan bakso. Kita ngantri dulu guys, mau pesennya ngantri dulu. Ini minta ini kuahnya aja. Juga guys, ngantri panjang. Nasi jangan banyak ya. Sesuai ya basru, sil tani. Oke. Boleh lah, enggak daging. Ini ayam kecap. Ya lah, ambil apa ya, yang kering-kering aja lah. Ini karena bos si ganteng. Ini tempe lah satu. Ayam gorengnya satu. Ini yang ini tak. Iya. Paha atas. Cah kangkung boleh lah. Cah kangkung pakai tahu kan. Tahu jangan banyak-banyak, kangkung nawel sederhana ya. Ya. Nah, siap. Nah, guys. Nah, dulu sendok sendiri. Tuh, nanti juga bosnya tuh. Bayarnya juga ngantri. Ya,
Ongkos berapa? Mau minum apa? Es teh manis lah. Sini makan dulu tuh. Nah guys, menunya udah ready nih. Jauh-jauh di Marina saya makannya tempe. Yang pasti nggak bakalan ketinggalan ayam goreng sama cah kangkung pakai tahu juga. Nasi putih, minumnya biar mantap pakai es teh manis. Dan di sini biasa ada saus Lampung. Saus pedas ini, saus tomat pedas ini, kecap ya. Dan inilah menunya untuk sarapan pagi karena tadi udah jalan-jalan. Wah sih, eksplorasi daerah Marina sebagian tempatnya, dan sekarang waktunya makan. Lalu guys, setelah jalan-jalan panas-panasan karena perutnya sudah memanggil, sudah berdemo ya, lampunya sudah demo, jadi saya langsung menuju Plaza Indonesia. Setelah jalan-jalan tadi kita sudah eksplorasi sebagian wilayah Madinah, dan itu pun tempat bersejarah namanya Jabal Uhud ya, di video sebelumnya. Sekarang saya sarapan paginya di restoran tempat biasa, Al-Qurot restoran itu, karena kita lagi tempatnya jarang banget lagi yang banyak kunjungi di sini karena tempatnya memang strategis banget. Dan sekarang di depan saya udah ada menu makanan khas Indonesia yang siap dieksekusi, tempe. Guys, makan. Dan kita tes tahunya nih, teksturnya mantap kali. Ayam rasanya nggak pernah bohong, sama. Ini jadi favorit saya nih, ayam goreng. Apalagi paha atasnya.
goreng, tempe goreng, tahu dan cak kangkungnya udah habis, tapi kayaknya nasinya nggak habis karena nasinya kebanyakan air, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin takarannya mereka segini untuk mereka. Coba untuk saya pribadi, takaran yang kebanyakan air itu susah gitu, makannya nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Mohon maaf, sorry banget gitu ya, jadi nggak bisa makan semua, tapi so far rasanya mantap. Apalagi rasa ayam gorengnya itu mantap, favorit banget lah. So guys, terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe juga ya. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.